Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <Sess> <Sess> Alhamdulillah الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عيدا في آيات الأخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم Insyaallah nahnu minal ibadihi salihin Amin Ya Rabbal Alamin Masyiral muslimin rahimakumullah Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Rangkaian Ramadan Hingga sawal ini Adalah peningkatan daripada amal ibadah yang lalu Di saat kita menjalankan ibadah rutinitas ibadah Ramadan Baik zikir kita, baik salawat kita, baik tilawatil Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dan diberkahkan dalam tingkah laku kita dan dalam kehidupan kita. Amin. Ya Rabbul Alamin. Salawat dan salam. Dan sepatutnya kita aturkan kepada junjungan alam. Karena berkat beliau Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dikatakan, laulaka, laulaka ya Muhammad, ma khalaq tu Kalau bukan karena Rasulullah, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak diciptakan alam semesta ini. Maka patutlah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli waqtin wa di setiap waktu dan kesempatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam tadi ayat yang dikatakan lau ahnal ahlal qura amanu wattaqau la patahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa khasnahum bima kanu yaksibun ini adalah suatu ungkapan boleh juga dikatakan suatu ujangan bisa juga dikatakan motivasi dan juga bisa dibagikan suatu sindiran Di mana contoh saja, misalnya seorang karyawan, kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh, bahkan dia meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan penjualan daripada perusahaannya, maka tidak segan-segan pemilik perusahaan, bahkan pemegang saham pun memberikan bagian atau memberikan hadiah yang besar bagi mereka. Begitu juga kalau kita terhadap anak kita, kita memotivasi anak kita. Anakku, kalau saja kamu bisa menembus UPTN, kau mendapatkan perguruan tinggi negeri, maka jangan lagi kau naik angkot, pasti bapak akan berikan sepeda motor atau mobil. Motivasi orang tua terhadap anaknya membuat anak itu tergerak dan rajin belajar sehingga meningkatkan kualitas daripada pendidikannya kualitas daripada kecerdasannya sehingga menembus UMPTN mendapatkan perguruan tinggi negeri Allah pun terhadap kita sebagai hamba-Nya di dalam surah Al-Arab ini marilah kita renungkan kalau kita inginkan suatu tempat kalau kita inginkan keluarga kita Kalau kita inginkan sesuatu yang kecil saja Allah sudah menjelaskan di dalam surah Arab lau anna ahlal qura andai kata seumpamanya ahli al qura atau penduduk suatu tempat amanu wattaqau mereka beriman bertakwa la fatahnu alaihim barakatin minas samai wal ardi Allah tidak segan-segan membukakan pintu-pintu keberkahan-keberkahan yang ada di langit dan Allah pancarkan pula yang ada di bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lihat di sisi sebelah kanan kita. Tetangga kita, warga kita. Adakah kemaksiatan? Adakah keimanan? Adakah ketakwaan? Kalau kita merasakan kepahitan kehidupan, Allah sudah menjanji. Kalau lu bahasa kita, kalau lu mau bahagia, kalau lu mau gua kasihkan suatu keberkahan, ini kata Allah, lu jalankan dua ini. Pertama iman, yang kedua ketakwaan. Artinya iman tidak bergeser keyakinan kepada Allah, tidak bergeser kepada keyakinan kepada Rasulullah dan ketakwaan menjalankan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kalau hidup kita pahit berarti ada keimanan dan ketakwaan yang lepas dari diri kita. Apa artinya bulan Ramadan? Di bulan Saul ini adalah peningkatan Masirul muslimin rahimakumullah. Ini maka kata Allah di saat orang-orang itu berbohong kepada Allah Lihatlah kaum Sabak, kaum Sabak begitu megah, kaum Sabak begitu subur. Apapun yang jatuh di tanahnya tumbuh begitu bagus, melahirkan, menghasilkan buah-buah yang segar. Dan di, di kaum Sabak itu buah apapun kita bisa dapatkan di sana, saking makmurnya tapi mereka merupakan Allah Subhanahu wa taala maka di ayat ini dikatakan fa bimakanu setelah kita dekat kepada Allah Ramadan kita rapi Allah tingkatkan kita kualitas kita di pekerjaan kualitas penghasilan kita dua bulan tiga bulan kita mukarban Allah maka Allah ambil lagi keberkahan itu masyiral muslimin rahimakumullah ini saja semoga gambaran bagi kita Al-A'raf. menjadikan kita, jadikan tempat kita, jadikan pribadi kita, jadikan keluarga kita beriman dan bertakwa sehingga keberkahan di pintu-pintu langit Allah dan di bumi Allah Allah limpahkan kepada kita dan kepada keluarga kita. Wa nafani wa al ayati hakim. Aku pasal Wa walisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim